Lelah hati dan kudrat ditanggung sendiri asalkan dapat membesarkan anak-anak. Besarnya pengorbanan seorang bapa yang diduga mempunyai isteri dan anak yang tidak sihat. Bukan sahaja mencatu makan dan pakai, bahkan kediaman yang disewa juga serba daif. Kongsi rezeki Buletin TV 9 mendekati keluarga kurang bernasib baik itu di Kampung Jaya Gading dekat Kuantan, Pahang. Menyara keluarga dengan mengharapkan upah sebagai tukang kasut bukanlah perkara yang mudah dan menguntungkan bagi Muhammad Azman Awang, 55 tahun. Berat lagi bahu yang memikul apabila berdepan dugaan membesarkan dua daripada lima orang anaknya yang berstatus orang kurang upaya OKU masalah pembelajaran selain isterinya yang menghidap penyakit amnesia. Saya buat kerja dua orang. Okey, pendapatan satu hari itu kata dapatlah 100 lebih. Tak, kita bagi dua. Akhirnya dapatlah tak sampai 100 lah kira. Ha, kalau RM200 tu kadang sehari dua orang buat kerja tu, jarang-jarang lah. Biasanya dalam 150, 120, begitulah sehari. Tak ada pernah satu hari tu, dapat RM5. Rumah tak ada apa benda. Beli beras sekilo, beli telur sikit, boleh makan lagi. Jauh di sudut hati sebagai ketua keluarga, mahu memberikan kesesaan terbaik namun tidak terdaya. Setiap bulan, masih mengharapkan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM800 untuk meneruskan kelangsungan hidup. Bagi Azman, terlalu banyak memori sedih untuk dikongsikan sepanjang membesarkan keluarga kecilnya itu. Antaranya, terpaksa meminjam duit demi membahagiakan yang tersayang untuk meraihkan lebaran. Hari raya, tak beli pakaian. Petegah, pernah tak bayar. Masa tu pernah. Nak bayar macam mana, kita sendiri tak cukup. Beli pakaian raya tu hari pernah satu hari tu. Saya pinjam dengan cikgu sekolah. Minta 100 nak beli baju raya anak. Belilah selas orang. Macam mana saya nak bayar terah masa tu. Tolak betul hari raya tu memang tak ada duit lah. Itu dapat duit cukup nak makan ya. Hujan panas permainan hari, senang susah permainan hidup. Biarpun sudah 15 tahun membesarkan keluarga di teratak usang yang disewanya dengan kadar RM80 sebulan, nyata itu bukan sesuatu yang menjadi rungutan keluarga ini. Apa seadanya sudah cukup memberikan kesesaan untuk mereka berteduh. Harapan Azman cuma satu. Andainya ditakdirkan dia yang pergi dulu, anaknya dapat menggaras tanggungjawab menjaga adik-adik dan ibu mereka. Selagi nyawa dikandung badan, dia akan terus mengerah keringat untuk memastikan pendidikan anak-anaknya tidak tercicir. Itu pun memang main dalam fikiran kita. Tak? Macam kita tak ada ke? Macam mana keadaan anak-anak semua kan? Itu terserah je lah. Ada orang. Mungkin anak kita ada yang besar. Mungkin dia boleh handle adik-adik dia ke? Tak? Kita dah tak ada dia, kata mana kita tak tahu dah. Bagi yang bernasib baik, hulurkan tangan, ringankan beban. Moga lebaran tidak lama lagi memberi sedikit keceriaan buat keluarga ini. Kongsi rezeki, Buletin TV 9.